Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sekarang hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Sekarang saya mau hunting kalbi gerica dari Bangil ke Probolinggo. Kalbi gerica kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalbi gerica hari ini ketambahan 2 gerbong gerica lagi. 2 gerbong gerica itu dinas ya, bukan luar dinas. Jadi totalnya membawa 14 gerbong gerica dan 1 kabus. Jadi ya pakai rangkaian panjang ya. Gerica rangkaian panjang. Wah, mantap. Dan saya ini dapat info, gerica dari Bangil kali ini memakai lokomotif CC206, yaitu CC206-39 Dependuk Sidotopo. Ini saya sekarang sudah berada di spot lurus di dekat sinyal muka stasiun Probolinggo pihak Paiman. Saya tunggu lewatnya kalbi gerica di sini. Mungkin sebentar lagi 5 sampai 10 menit lagi melintas di sini. Teman-teman, sekarang sudah 9:30, masih belum langsiran kalbi gericanya, masih belum langsiran, dan sekarang menunggu kereta api Tawangalun masuk stasiun Probolinggo dulu. Itu Tawangalun persiapan masuk jalur 1 stasiun Probolinggo. Teman-teman, Tawangalun sudah berangkat dan sekarang saatnya gericanya langsir. Gericanya langsir lewat jalur 2 lurus, guys. Wah, mantap. Guys, mantap, rangkaian panjang plus warna-warni. Gerbong kabus dilepas di sana. Ini langsirannya tidak seperti biasanya. Biasanya lewat wesel ini, tapi ini lurus. Lurus lewat jalur 2. Pemakai lokomotif CC206-39 Dependuk Sidotopo. Sepertinya ini akan masuk di jalur 1 sepertinya. Kalau biasanya kan dipindah ke jalur 3. Ini sepertinya masuk di jalur 1.
Geser-gesernya ada di sana. Belok di sana, masuk jalur 1. Mari kita hitung gerbongnya. Ini ada 14 gerbong gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 gerbong gereja. Rangkaian panjang ini, panjang, warna-warni dan berbeda bentuk. Nah itu mundur, mantap. Ambil gerbong kabus. Kabus dilansir dari jalur 2. Mundur ke jalur 1, tempel ke rangkaian kalbi gereja. Lokomotif dilangsir maju, nanti akan dipindah dari jalur 1 ke jalur 2, pindah ke ujung satunya lagi. Persiapan berangkat menuju arah stasiun Bangil. Ya, lokomotif sudah masuk ke jalur 1 stasiun Probolinggo untuk gandeng ke rangkaian KLB Gereja yang berada di jalur 1. Dan ini akan berangkat dari Probolinggo ke arah stasiun Bangil pada pukul 10.14. Kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi berangkat ini KLB Gerejanya. Semayan 35 sudah diperdengarkan tadi. Berangkat dari jalur 1 stasiun Probolinggo ke arah Bangil. Baru saja KLB Gereja sudah berangkat dari stasiun Probolinggo dan nanti ada KLB Gereja lagi di kloter kedua nanti sore. Jadwalnya datang Probolinggo itu jam 16.50 dan Gereja yang nanti sore itu ada yang spesial lagi, lebih spesial dari ini. Nah, mari kita tunggu saja nanti spesialnya apa. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sekarang jam 5.30 sore. Kali ini saya mau manting KLB Gereja lagi. KLB Gereja kali ini rangkaian panjang, membawa 14 gerbong gereja dan 1 kabus. Dan sesuai yang saya bilang tadi, KLB Gereja yang sore hari ini sedikit lebih spesial dari yang sebelumnya. KLB Gereja yang sore ini dari Bangil ke Probolinggo, lokomotifnya double traksi. Wow. KLB Gereja rangkaian panjang, double traksi lokomotifnya. Memakai lokomotif CC-06-1339 dan CC-201-9202 di penduduk Jember. Jadi CC-06 di depan dan CC-01 berada di belakang. Wah, menarik ini. Dua lokomotif berdinas KLB Gereja rangkaian panjang dari Bangil ke Probolinggo.
Oke, Kalbi Gericak sudah masuk di jalur 2. Kalbi Gericaknya double traksi ya, donol 6 dan donol 1. Sudah masuk di jalur 2. Mungkin setelah ini langsung langsir. Entah ini langsirnya gimana ya kalau double traksi. Saya penasaran juga langsirnya gimana. Ya teman-teman, lokomotif sudah dilangsir, dilepas ternyata kayaknya itu. Dilepas dari gerbong gericak. Oh, bawa gericaknya ternyata. Mantap. Seperti biasa ini langsir, terlebih dahulu langsir pindah kabus dan pindah jalur. Mantap, DT lur. Wah, mandek dek ini kon. Ya ini copot kabus terlebih dahulu di sana. Lokomotifnya berhenti di sini. Wah. Allahu Akbar. Rangkaian panjang 14 gerbong gericak, mantap. Panjang sekali Kalbi Gericak ini. Saatnya pindah ke jalur 3. Ini gerbong terakhirnya. Rangkaian dilangsir mundur ke jalur 3. Kiranya JT. Wih, cakep guys. Ya, lokomotif double traksi maju ke arah timur. Entah ini mau pindah ke jalur berapa ini. Wah, mantap. Oke, sepertinya mundur ke jalur 2. Mengambil gerbong kabus. Ya, lokomotif double traksi dan satu gerbong kabus dilangsir ke arah timur. Nah, ini gerbong kabusnya. Akan dipindah ke jalur 3, tempel ke rangkaian Kalbi Gericak. Nah, menurut info ini CC Donol 192 ini dikirim ke Probolinggo terlebih dahulu. Entah ini kenapa ya, dari Surabaya
Surabaya Bangil, Lokpes Kalbi Kricak, Bangil Probolinggo, double traksi Kalbi Kricak dan Probolinggo Jember, entah gimana ini download 192 ini yang akan dikirim ke Jember. Sedikit ruwet memang. Kabus sudah ditempel ke rangkaian kalbi kricak di jalur 3. Double traksi lokomotif maju. Sepertinya copot donol 192 karena donol 192 itu dikirim ke Probolinggo terlebih dahulu. Ya, lokomotif mundur. Ke jalur berapa ini? Lokomotif double taksi sekarang sudah berhenti di jalur 2. Guys, lokomotif CC Donald 1 sudah dilepas di jalur 2 dan CC Donald 6 maju. Entah mau dipindah ke jalur berapa. Di jalur 2 ada CC Donald 1 92 dan di jalur 3 ada rangkaian kalbi kricak dan ya sepertinya akan langsir ke jalur 1 itu. Teman, CC Donald 6 sudah langsir. Tadi langsir lewat jalur 1. Sekarang posisinya sekarang di jalur 2, gandeng ke CC 01 lagi, tetapi posisinya sudah beda. Sekarang CC 06 nya menghadap ke arah Bangil dan sepertinya tadi saya lihat itu CC 01 nya mesinnya mati. Mungkin sebentar lagi CC 06 akan menarik CC 01 yang mesinnya mati, entah ditaruh di jalur berapa, karena CC 0192 itu tujuannya dikirim ke Probolinggo terlebih dahulu. CC 06 dan CC 01 maju ke arah barat. Mari kita lihat saja langsirannya akan ditaruh jalur berapa itu CC 01 nya. Oh iya, mesinnya mati ternyata. Mesin CC 01 nya mati. Tarik dingin berarti ini guys. Genta persiapan Tawangalun masuk stasiun Probolinggo 10 menit lagi. Wah. Masuk jalur 4 ya. Jalur berapa ini? Oh iya benar, jalur 4. Lokomotif CC 01 ditaruh di jalur 4. Ya, udah kelihatan silau guys, silau. Ya, lokomotif CC 06 sudah dilepas dari CC 01 dan maju ke arah barat single CC 06 dan mungkin persiapan langsir tempel ke rangkaian kalbi kricak di jalur 3. Ini langsir CC 06 dari jalur 4 pindah ke jalur 3. Sampai kono tok. Sampai situ saja. Wesel jalur 3 di situ. 206 mundur kembali tempel ke rangkaian kalbi kricak di jalur 3. Jadi sekarang posisinya yang ada di jalur 3 adalah rangkaian kalbi kricak dan CC 06 39 dan di jalur 4 itu adalah CC 01 92 di menuju Jember. Dan sebentar lagi akan masuk kereta api Tawangalun dari arah Malang akan masuk di jalur 2 stasiun Probolinggo sepertinya. Dan jalur 1 akan masuk juga kereta api Probowangi dari Jember ke Surabaya. Tawangalun sudah masuk di jalur 2
Sekarang ya ada, yang ada di jalur 2 adalah kereta api Tawangalun, jalur 3 Kalbi Kericak, jalur 4 lokomotif CC0192. Sebentar lagi akan masuk di jalur 1 kereta api Probowangi. Ya teman-teman, sekarang di jalur 1 kereta api Probowangi masuk di jalur 1. Jadi sekarang stasiun Probolinggo penuh ya. Jalur 1 kereta api Probowangi, jalur 2 kereta api Tawangalun, jalur 3 Kalbi Kericak, dan jalur 4 lokomotif CC0192. Dan spesialnya kali ini kereta api Probowanginya ditarik CC03, CC03 40 SDT. Wah, cakep ini. Teman-teman, kereta api Tawangalun sudah berangkat dari jalur 2. Nah, itu sudah berangkat dari jalur 2. Sebentar lagi jalur 1 berangkat Probowangi. Kecil sudah nutup. Dan di sini ramai ya. Banyak orang-orang yang mengantarkan anaknya lihat kereta. Wih, cakep S3 Lipanya guys. CC03 40 di pedo SDT. Dinas Kereta Api Probowangi. Probowangi sudah berangkat dari stasiun Probolinggo. Di stasiun Probolinggo menyisakan di jalur 3 Kalbi Kericak yang akan berangkat dari stasiun Probolinggo pukul 20.00 kalau sesuai jadwal. Dan di jalur 4 ada CC0192. Dan untuk video kali ini saya akhiri di sini terlebih dahulu. Hunting Kalbi Kericak rangkaian panjang 14 GB dan double traksi lokomotif CC0639 dan CC0192 di Bandung Jember. Videonya video anteng dan video langsiran ya. Mantap pokoknya. Double traksi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Mulai dari awal hingga selesai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jangan lupa tonton video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.